capeknya. Mana hari panas lagi? Kapan ya Kandato Jotu akan pulang? Aku tidak sabar menantinya. Aku akan berladang. Sepertinya di sini tempat yang cocok. Ini adalah dan kesukaan istriku. Aku akan membawakannya pulang. Aku akan memetik sebanyak-banyaknya. Tolong! Tolong! Itu seperti suara istriku. Sakit. Tolong! Istriku, aku harus cepat. Aduh, sakit. Perutku sakit sekali. Istriku, kenapa? Kanda, padaku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan. Tolong panggilkan nenek tua. Baik istriku, tunggulah di sini. Aku akan segera kembali. Nenek tua, tolong. Ada apa, Tojo tua? Kenapa kau lari terburu-buru? Tolong istriku, Nek. Istriku akan melahirkan. Tolong cepat, Nek. Baiklah, aku akan menyiapkan ramuannya dulu. Tolong, Nek. Perutku sakit sekali. Iya, sabarlah sebentar. Bersabarlah istriku. Bayinya akan segera keluar. Sepertinya bayi ini sungsang. Nenek telah menyiapkan ramuannya. Tunggu sebentar. Ramuan ini akan membuat perutnya jauh lebih tenang. Apa ini, Nenek tua? Ini adalah ramuan untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi, Nenek tua, perutku masih terasa sakit. Tunggu sebentar. Bagaimana keadaan istriku, Nek? Istrimu masih sakit, Toja tua. Ada satu cara agar istrimu bisa melahirkan dengan selamat. Apa itu, Nek? Tolong tunjukkan kepadaku, Nek. Caranya, pergilah ke sungai. Di sana ada buaya sakti. Lalu apa yang harus aku lakukan ke sana, Nek? Carilah batu runcing untuk operasi istrimu. Baik, Nek. Terima kasih. Aku akan pergi ke sungai. Mana sungai itu? Aku harus menemukan sungai itu. Ternyata sungai itu terletak di ujung sana. Akhirnya aku sampai. Aku akan naik perahu. Ternyata sudah ada perahu di sini. Aku akan menaiki perahu ini. Wow. Ada buaya di sini. Ada buaya di sini. Apa yang harus aku lakukan? Ada apa engkau kemari? Aku akan mencari batu runcing. Hah?
Untuk apa batu runcing itu? Istriku hendak melahirkan. Aku butuh batu runcing untuk menolongnya melahirkan. Tidak usah kau cari. Biar aku datang ke rumahmu malam nanti. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Aku akan pulang dulu. Mana batu runcing itu? Batu runcing itu akan dibawakan oleh buaya. Dia akan datang malam hari untuk menolongmu, istriku. Baiklah, Kanda. Terima kasih. Sebaiknya kau tidur dulu. Baik. Tenang, istriku. Dia akan menolongmu untuk melahirkan. Apa? Maksudnya? Tenang, tetaplah tenang. Ha 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 ha. Tunggu sebentar. Sakitnya. Aduh, sakit. Aduh. Kanda, tolong, tolong aku. Sakitnya. Sabar, istriku. Kau akan segera melahirkan. Akhirnya, bayiku sudah lahir. Kanda, anak kita. Ya, istriku. Kanda sangat senang sekali. Anakmu kelak akan menjadi pemburu yang handal. Tapi ada satu syaratnya. Apa itu, buaya? Tidak boleh memburu buaya atau memakan daging buaya. Baik, buaya. Baik. Teman-teman, demikianlah kisah buaya sakti. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe ya. Dadah semua.